Guys, welcome back in my channel again. In this video, aku mau nyeritain sampah plastik di Indonesia. Aku ingin sekali Indonesia menjadi tempat yang indah dan tidak ada sampah plastik apapun. Tidak boleh ada plastik di Indonesia. Aku, Angel, dulu aku sangat senang sekali di waktu aku kecil. Namun saat sudah besar, aku tidak senang karena aku melihat hidung kura-kura yang tersumbat sedotan plastik saat dikeluarkan. Kura-kura itu terlihat lemas dan hidung yang berdarah. Itu, aku sangat ingin Indonesia menjadi negara yang asri dan Indonesia tidak ada sampah plastik. Aku hanya ingin Indonesia menjadi lebih indah daripada dahulu. Sekarang di Bali tidak boleh ada plastik sama sekali, satu pun tidak boleh. Maka dari itu, aku memberitahu kepada kalian semua untuk menjaga alam atau lingkungan sekitar indah. Jika kalian ingin Indonesia indah, maka jaga alam agar tidak ada plastik apapun itu. Namun, kalau kalian enggak percaya, daur ulanglah. Indonesia harus bersih tanpa sampah plastik. Seperti yang ini, guys. Seperti yang satu ini. Jangan dipakai. Pakailah sedotan besi atau stainless. Jadi, ini video aku yang untuk kalian menjaga lingkungan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Dan juga komen di bawah. Dan jangan lupa share in your aplikasi. Seperti di Instagram, di Facebook, or anywhere.